Okay guys, hari ni aku tak tahu nak buat apa. So aku rasa aku lapar, nak makan. So aku cuba buat lah video masak-masak. Tapi aku main time lah ni. So jom kita masak. Macam aku nak test lah buat macam orang kata makanan diet ke apa kan. So sebab sekarang dalam aim nak kuruskan badan, okay, nak kasi fit sikit. So aku try untuk buat makanan sihat lah. So time saja lah, okay. So jom tengok. Suka hati akulah. So kita nak buat, okay, kita gunakan isi ayam. Cumi. Ah, potong. Potong. Kita basuh dulu. Gerah ni kena basuh sebelum lembut sikit. Satu. Dua. Tiga. Dah cukup empat. Kita masukkan herba-herba yang ada. Dah cukup tambah lagi. Tambahlah saya nak rasa. Golek-golek-golek. Itu dia. Muka saya recik, orang hati-hati ya. Tak puas hati, tambah lagi. Tambah, tambah. Siap pun. Hidangkan, okey. Kasih lawa-lawa sikit susu tu. Potong carrot. Keras betul lah carrot ni. Aku masalah betul kalau nak potong carrot ni. Kita tengok nak potong susah. Siap pun. Ambil brokoli pula. Ambil lah sedap rasa. Kalau makan banyak letak banyak. Letak lagi perencah. Nanti sedap sikit. Alright, siap. Susun kat situ. Elok-elok. Okay, apple eh. Buanglah tengah tu kalau tak suka. Aku tak suka. Siap pun potong apple. Okay, susu dah elok. Wah, siap pun. Sedap betul lah. Okay guys, so aku dah habis masak. Masak macam pergi gym. Kan tadi kipas kat punya dapur tu. Aku dah siap-siap untuk makan apa semua. Okay, kita rasa sedap ke tak sedap eh. Tapi aku bau tadi. Mengancam lah. So aku dah siap sekarang. So aku ready untuk makan. Memang tak sabar ni. Sedap je. Jangan lupa air kosong. Okay, kalau boleh banyakkan minum air masak lah. Tengah benda tu. Aku kalau buat makan ni, asal laju sangat aku makan ni. Sedap betul lah. Okay guys, dah habis makan. Aku rasa sedap lah. Aku ingatkan macam susah nak makan apa semua. Tapi so far aku makan sedap. Rasa efek lah, letak olive oil dengan letak herb sikit tu. So air masak jangan lupa. Okay, ni aku dah gelas kedua dah. Tak sangka rasa dia, aku rasa kenyang. Macam kenyang makan nasi tu. Entahlah, aku rasa macam sama-sama kenyang. So mungkin boleh bertahan lah untuk hari ni kan. Aku main tap je buat. Biar aku rasa sedap, aku buat lah. Itulah, apa rasa aku boleh makan, aku buat lah. So apa-apa, kalau korang ada benda korang nak share ke kat aku tentang tips-tips korang masak ke, makan ke untuk makanan diet ni, korang boleh tulis kat bawah, kat komen kat bawah. Okay, so thank you guys. Pada siapa yang belum subscribe di channel aku, so subscribe channel aku Fitri Patrick sekarang. Okay, like video ni kalau korang rasa bermanfaat untuk korang. So jumpa lagi to the next video, okay guys. Ciao. Bye-bye.